الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله مالا سامو penuntung yang dikasihi semua yang duduk di mana saja sama-samalah kita akaklah apa nama ni kesyukuran kita kepada Allah Taala dan juga kita akakkan ketakwaan kita kepada Allah Taala sehari-hari. Semoga-moga masuklah kita dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh demikian itu muslimin muslimat penuntut dikasihi semua, amalan ini sama-samalah pula kita alhamdulillah ucap terima kasih kepada Allah Ta'ala dapat boleh kita bersama pada malam ini. Dan tetap kalau dua minggu yang kita telah tinggal pada malam khamis, sebagaimana yang kita duduk muzakarah sakut terdengar rukun semayah. Kami dua minggu tu penutung ibu apa yang duduk titan atau peminat yang duduk dengar rukun semayah. Dan tiap-tiap malam khamis melalui dengan Laisuk Hababa Channel. Dan tiap-tiap malam khamis, maka dua minggu tak dapat boleh kita mari bersama. Apa tu? Dengan sebabnya ada kuzurah. Dan ada kuzurah, kamu adik kamu dia, maka tak dapat boleh kita bersama dua minggu. Maka malam ni alhamdulillah, dan Allah Ta'ala hidayah taufik dapat boleh kita bersama pula dengan penonton ibu bapa, pakcik panguh yang duduk di mana saja, dan sebagaimana peminat yang duduk titan tiap-tiap malam khamis. Maka malam ni alhamdulillah Allah Ta'ala izin dah kita bersama. Dah penutung atau kita atau apa saja, apa tak atau dah apa nama di dalam dalam tempat media kita duduk ni pun dapat bersama seorang dua orang boleh dapat boleh bersama pada malam ni, itu alhamdulillah. Baiklah, kita mari sambung dalam kita duduk ngaji kitab dah Hidayatus Subyan. Kita pekoh hubung kaitan dengan cara rukun semayah supaya kita nak masuk dan kita orang menunaikan semayah. Ini amal duk royak semualah. Ya semayah dengan menunaikan semayah ni tak serupa pun utung. Sabit Nabi dia kecek kata wa iqamis solah. Rukun semayah yang kedua ni adalah wa iqamis solah, makna mendirikan semayah. Kamar dia bila mendirikan semayah, ulama dia kata kena orang tak panggil mendirikan semayah, orang tak panggil menunaikan semayah, malaikat semayah itu kena cukup rukun dan syarat. Oleh demikian itu nak mensempurnakan rukun dan syarat, tak lain tak bukan penuntun kita kena belajarlah atau kita dengarlah. Tambah-tambah dengan keadaan ni kita nak mendengarkan atau nak ngaji dengan cara melalui kitab di barasah masjid. Kerana masa yang tak ada dah, tak ada lalui dengan masa sepasukmu lagi lah. Pendek kata duduk dalam uzur lagi. Nak ngaji dengan cara di balasah, di masjid, menadah kitab, di pondok pun tak boleh lagi. Maka dengan alhamdulillah satu lagi media atau satu laisuk. Dah, baiklah apa-apa channel kita Faruk ni akan mengadah malai khomih, malai satu. Dah, malai telasa mengikut dengan keadaan peminat-peminat titam lah. Akan malai malai ninyo. Dan melalui dengan hak ambo iaitu cara rukun semayah supaya kita nak masuk, dikatakan hak Nabi kata wa iqamis solah, mendirikan semayah. Yakni mendirikan semayah mana orang semayah kena cukup rukun dasar baru panggil wa iqamis solah. Artinya kalau kita semayah
Dah, ha, tak sepenuh rokok, tak sepenuh patihoh atau kurai di mana saja. Dengan bahawa kita tak belajar atau kita buat dengar turut lah. Maka orang panggil tak boleh panggil mendikai semaya. Nama kata semaya saja. Ha, itu tempat beza di antara semaya dengan menunaikan semaya. Haa, dah, baiklah. Pas malam ni kita mari hubung duk cara dalam rukun patihoh. Dah, ha, rukun patihoh. Rukun semaya ni patihoh bilangan yang kapak. Ya tamonyo dah kita niat lepas gidah dah yang keduanya takbiratul ihram yang tiganya berdiri betul dah yang keempatnya apa nama ni membaca Fatihah ada cara Fatihah ni pas yang kelima tu rokok serta tumakninah yang keanehnya iktidal serta tumakninah padanya dah yang ketujuh sujud dua kali serta tumakninah padanya. Yang ke-8nya duduk antara dua sujud serta tumakninah padanya. Yang ke-9nya duduk bagi tahiyat akhir. Yang ke-10nya membaca tahiyat akhir. Yang ke-11 selawat Nabi dalam tahiyat akhir. 12 salam yang tamu, 13 tartik. Ha ni kena we boleh bila sokmo-sokmo. Kita duduk sembahyang ni we boleh bila tu rukun 13. Padahal 13 tu pula penutup ya bagi tubik pula rukun kalbi rukun kauli pekli kalbi pas rukun kauli hak bahasa kata ni ada 5 nak perangat sekali lagi dah we perangat sekali lagi nak we kau tambah ingat we tambah cerak lagi ah dah ha, rukun kauli hak 5 ni dah hak tubik pada mulut kita ni ada 5 takbiratul ihram membaca patihah baca tahiyat akhir 3 dah. Yang keempatnya selawat Nabi le tahiyat akhir. Yang kelima salam yang pertama. 5-5 ni tubik pada mulut kita, tubik pada lidah kita. Takluk sifat samuk ya bahasa kita kena dengar hak ni. Ha deh, tu ramai lagilah semayan nak belah bagi tak tubik dah. Deh, apa kita ngajilah wis apa wi boleh belah bagi wis apa kita nampak ni rukun kauli pekli tu. Nah, kauli tu 5 karo amo bila sani. Pas tu yang keduanya rukun pekli. Rukun pekli rukun jenis wasa buat teh. Hak wajib dalam semaya tu rukun kap rukun pekli buat teh ni ada ni. Ha ni tu berdiri betul. Rokok dan iktidal, sujud, pak dah. Duk antara sujud 5. Pasal lagi? Ha so lagi penuntun duk di mana so lagi? Ya ada ni hak buat teh so lagi. Ha, so lagi weh. Tok jinam. Ha, kalau nya duk dengar. Tok ji e, tok jimat. Ha, bemak apa nam beok ka nak kamah dia. So lagi duk tu ana. Ha, cuba tai so lagi. So lagi adalah duduk bagi tahiyat akhir. Dah, ha, duduk bagi tahiyat akhir cukup ni. Ha ni tu baik pada anggota kita sebab duk buat dia. Wajib dia. Pas rukun yang tiga rukun kalbi hak basuh hati iaitu tertib dengan niat. Hak tu tubik pada hati kita sabit takluk pada sifat ilmu. Ha dah ni sebagai kita nak peringatkan sakut ter dengan bila rukun. Sudah bila dah payah belah bagi pula tubik tiga rukun tu dah. Tapi sebenarnya kita duk cari Fatihah kita nak masuk di Fatihah dah ni. Baik. Ha rukun semaya rukun semaya Fatihah ni rukun yang keempat. Kama dia bila rukun yang keempat baca patihoh, syarat bagi nak sah patihoh ni, dia kita royak dah baru ni, ada 10 karo. Dah, ada 10 karo tu kita ngaji dah. Ya tamonyo syarat nak sah patihoh dengan baca bahasa Arab. Dah, tak panjang dah lah. Yang keduanya, kita nono tartik segala kelimuh dia tu. Turuk-turuk kelimuh dia tu. Dah, yang ketiganya nak mualak. Ha tak segi putus ngai tengah-tengah lama-lama. Nak mualak turuk-turuk gi nyang hidup beradu lama. Yang keempatnya kena pera, kena jaga segala harah Fatihah. Dah, harah Fatihah kita ngaji dah bani ada 141. Ada kata 142. Ha tu kena jaga harah dia makrak dia duk mano tubik mano baca jadi betul. Dah walabba walada walabba. Ha tu jangan nak silap tu. Kalau baca walabba, ulama kata salah. Kalau baca walada, ulama kata salah juga. Nak walabba dengan ba. Ha kena jaga makrak dia tu yang kelisarat yang kelimu.
Syarat yang kenanya pula, nah, nak pera pula, nak apa nama, nak jaga pula segala tasdik dalam Fatihah. Ada 14 tempat. Ah, tak mudah juga tu deh kalau tak belajar. Ada 14 tempat dalam Fatihah tu, sadu tu kena jagalah. Lebih-lebih lagi kalau orang tak amati, saudara penonton dikasihi semua. Nah, kalau masuk orang tak amati pada di Fatihah, pada di bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan baca lagu tu. Baca lagu tu tak sah. Sebab tak ada tasdik. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lagu tu. Gaduh nak pergi ke mana? Gaduh nak pergi motam. Gaduh nak pergi hijau. Gaduh nak pergi ngajar. Gaduh nak pergi ikan di telubeh. Gaduh nak pergi nak gaduh nak pergi jual nak pagi. Alah, gaduh setara mana nah. Jangan. Hak ni kita nak makan lepas pada mati. Tak habis pas bila-bila dah ni. Berah mak candu, berah malik, berah lenduk. Dekat ikan, sutung, tepung, lima. Hak tu habis. Makan habis. Hak ni dok kita semayang ni kita nak makan lepas pada mati. Lepas pada mati makan dia. Boleh tupai dia. Boleh kita masuk surga dengan sebab dia ni. Nah, amak selama-lama tak habis sapak bila. Sabik jangan duk gaduh, jangan duk gaduh. Nah, baca wi molek. Tepat tasdik wi ada tasdik molek. Bismillahirrahmanirrahim. Butih sosor. Ni bismillahirrahmanirrahim. Jangan baca lagu tu. Tak ada tasdik, tak ada tasdik. Ha tu yang ka ni. Nah, ha yang ka ni. Yang ketujuh bau ni, mananya kita baca apa nama ni dah. Ayat ka ni. Yang ke aneh dah. Apa tu yang ketujuh? Ha, tempat kita nak cara sini yang ketujuh. Yang ke anehnya ketiada dia yang panjang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ha, tu kita dia lama tu celah nak pergi jemur Ar-Rahman. Telus napah celah tu. Ha, enggak tak ada uzur lah. Ha, tu tak sah juga. Ha, ni ambo duk bila ni hok ngaji lepas dah. Hak nak sambung malam ni syarat nak sah Fatihah yang ketujuh. Dah, ayat ketujuh sebutlah kita ni. Apa dia nak kata? Ha, baik. Ayat ketujuhnya daripada 10 karo. Syarat bagi nak sah Fatihah, lalu tu kata dia sini. Nah, maknanya apa nama dengan ketiada elahan atau lahnun, lahan yang mencedera ia. Dah, ialah hantu akan maknanya makna Fatihah. Ha, jadi nak royak kata syarat nak sah Fatihah yang ketujuh kita baca nak wisah les maya ni. Hak syarat sah ketujuh yang ketujuh ni dengan ketiada elahan. Lahan ni makna salah yang mencedera akan makna. Ha, ni ingat. Adapun kalau rasa kita baca tapi salah tak berubah makna, tak apa tu. Supaya kita kata ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sira dengan sa. Pak kita gi baca gi tukar gi jadi sing. Ihdinas sira. Tak apa, kerana sira dengan sa pun orang panggil makna jalan. Sira dengan sing pun makna jalan juga. Tak ada apa ni wala silap tukar sa dengan sing, ia tak berubah makna. Hak ni tak batas maya. Hak ia duk royak sini syarat nak sah Fatihah yang ketujuh ni dan ketiada elahan, ketiada salah apa nama yang mencedera ia akan makna. Dengan bawa kita gitu ke ha dengan ha. Tu banyak dalam alim ulama duk sebut lagi kitab-kitab dia. Batas maya. Asal kita kata alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah mana? Tuhan duk bela, Tuhan duk jaga alam ni. Kalau dia bila kita pergi baca tu beho. Tak ada pergi tu beha dak pun untung. Nah, nak kata reno, muka kita tak tahu ha dengan ho duk mano. Nah, duk mano tu behing kadah dia. Boleh jadi behing kadah duk tengok tu, ya duk royak duk tengok semua. Pak ambo nak tanya ha dengan ho ni duk mano kadah. Kadah ni orang tu guru Quran dah dia tu. Ha, dah bukit tambung tu. Ha, duk mano beuk kamah? Duk mano, duk mano. Ho dengan ha. Ha bila tak tahu duk mano tu lah kita kena dengar orang mengajar. Kita kena gi betul dengan orang. Takut gitu ka gitu be ho. Alhamdulillah. Ha gitu be ho besar. Sebab makrak ho ni duk patak lekum, dia duk sekali dengan alih.
Tengah lekong ni ha dengan i. Dah, di hujung lekong ni orang panggil kha dengan ring. Ha, ya di situ kha dengan ring. Dah, di tengah tu ha dengan i, patak lekong hamzah dengan ho. Kamar dia kita pergi baca alhamdulillah, baca ho besar. Habila baca ho besar, ia berubah mana jadi mati. Ha dah. Mati apa mati tu he orang panggil. Segala mati mempadan orang panggil. Ha dah, hamada yahmidu hamdan. Maknanya dah apa nama ni memati segala mati. Mati tu he mati orang panggil. Ha. Kalau alhamdulillah dengan ha, ha ni segala puji. Kalau alhamdulillah segala mati. Ha, mati Allah Taala. Ha. Kita tak ada duk kosak kutu. Tapi kita pergi baca tu beho, ya bubuh pergi kutu. Allah pun utuh cuba cek wi molek, cek molek deh. Janganlah kita duk pergi baca kursi. Ya alhamdulillah ya tengah lekung. Tengah lekung. Orang Tino tak ada terkos sama tengah ni. Nah, alham kalau alham ya pas bawah lekung, patak lekung dah. Ha maka patak lekung gitu beho, mano gi jadi segala mati. Tak ada gi jadi segala puji dah. Hanya orang panggil cedera lagu ni mengubah ke mana batas semaya. Nah, batas semaya tu kita nak misah huruf tu. Kalau gi misah segi ba, segi makrak ba, makrak ba, makrak da, makrak da. Hani ulama kata batal kat semaya. Sebab orang panggil asalnya waladhanin. Ha waladhan ni makrak da ni ya duduk di lamu lidah pas piyah. Tengok molek. Dah, ha tengok molek. Lidah kita duduk lagu tu ya duduk piyah kanan baik kiri baik. Waladhan. Waladhan. Kanan pun boleh waladhan, tapi kanan kekok sikit. Pit lidah kita duduk batal lagu tu ya duduk piyah. Tu makrak dak. Kama dia kita pergi baca walabbo. Tu duduk bibi mulut. Kena bo ya bibi mulut. Harah yang bahasa duduk bibi mulut ya ada 4 ekor pun utum. Bo, ne, wow, mim, fo. 4 ekor ni duduk bibi mulut. Ne, kama dia bila kita pergi tutup baca patihah gitu baik walabbo dengan bo tu duduk bibi mulut. Lalu tu ulama mai tafsir makna bo ni ambil pada baksa. Mana tu he jangan tunjuk jalan yang basah. Ha, hok ni hok jalan punuh ni. Okey panggil baca mencederakan makna lagu ni. Salah lahan mencederakan makna. Kalau gi baca walabdo dengan da. Da ni yang duduk hujung lidah. To ta da gitu mok gigi sanayap sampai. Dihumi gigi sanaya. Kamu dia kita pergi baca oleh semaya walado. Kalau huruf ia dia panggil do dek. Gitu bila tu. Walado lin. Gaduh. Huh? Atau tak betul dengan demo. Dewasa kita kena dah. Mati esok-esok. Apa semaya kita tak pakai kerana baca salah. Duk tukar dak dengan dah. Ha, tu penutup dikasih semua dah. Ha, ingat molek. Kamu dia lepas pada tu bila pergi baca dah ni. Dah, habis lagi baca dah ni dengan makna he tu he jangan tunjuk dalih. Ha, ni orang panggil bubuh. Salah mencederakan makna. Dah, apa salah lahan mencederakan makna. Ha, tu baca molek di dalam Fatihah 114 rah tu jangan tukarlah. Jangan tukar. Kalau tukar tak buah makna, tak ada apa. Ha, tak ada apa orang panggil sah semaya kerana tak ada berubah makna. Ha, tu syarat yang ketujuh. Tengok yang kelapai pula. Ha, tengok yang kelapai pula dah. Ha, baik. Yang kelapai, apa nama? Yang kelapai dia katanya, syarat nusah patihah yang kelapai ni, bahawa membaca akan dia, akan patihah, padahal berdiri. Ha, tu. Tak ada pun dah kita baca leh diri dah. Ambil pada bismillah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak ada sub bunyi li itu kita rokok dah.
Ni orang panggil, kita baca Fatihah tak ada sub liwi molek, kita rokok dah. Gaduh-gaduh. Ni tak sah ni. Banyak ni duk makan sini. Beringat molek mocik kawin dia. Tak mah beok baiklah benang gapo kawin dia. Dekat tu jimat gapo kak sah dia. Hani kita dah besar fok-fok duk ngaji dengan kita belakang dah. Padahal dia mau beringat dah. Peringat sah lagi, peringat. Dan peruntungnya di mana saja, baik menarutan ni, hak kita tak erti. Hak erti tak apalah kita mengajar orang pula. Kita semaya je duk gaduh. Waladhanin. Amin. Mari kita rokok. Kalau waladhan tak ada betul molek lagi, kita rokok dah. Nah, waladhan tak ada habis lagi lebih. Waladhanin. Hali tu boleh-boleh turun. Boleh-boleh turun rokok. Hal tu tak sah. Namun kata kita semaya baca Fatihah, tak habis lihat diri. Diri dah. Baca ambil daripada bismillah tu sampai situ berdiri dah. Tapi gaduh rokok. Supaya juga belah halik nak haik pun tu. Belah-belah halik kita nak haik nak kie ni. Sini so tempat nak makan kita. Nah, tempat nak makan kita. Mana? Dengan maknanya kita tak ada betul lagi. Dah Allah. Mari tak ada betul lagi duk berokok lagi. Bismillah dah. Gaduh tu, gaduh nak pergi kedai kopi, gaduh nak pergi main haji, gaduh nak main petang, gaduh nak pergi tengok jeruk keladi, nah, gaduh nak pergi cari ikan, ada laku-laku dah gaduh tu. Te. Sebab kita tak menghargai pada semaya. Tak ada betul tu baca bismillah dah. Hani beringat orang panggil tak sah juga, belah lain haid, kena we betul molek, we kiyai molek. Baru kita buh bismillah. Auzubillah tak apa. Kalau kita baca tak betul lagi, lucu pahala sunat ya. Auzubillah tu. Bismillah ni satu ayat daripada Fatihah. Sabik kena betul we molek. Ha, sebab syarat nak sah Fatihah ni, ia kena baca lep diri. Alik turun pun jangan wisuk molek. Waladhanin. Amin. Ha, kalau kita malah baca surah, rokok. Okey, panggil nama kata kita baca Fatihah di dalam diri. Habis dari 141 huruf sana. Ha, dah penutup dia kasih semua. Baik. Satu syarat yang kelapa. Atau gatinyo gati Fatihah bila tu ketika uzu. Ha. Ya sah Fatihah ni kita semaya fardu, kita kena baca lihat diri. Karena qiyamnya orang panggil satu rukun. Adapun masalah bab semaya sunat, qiyam diri betul ni, qiyam tak ada masuk dalam rukun dak dia. Tapi Fatihah rukun. Walau semaya sunat pun. Tapi kia ni, kia yang tak masuk dalam hukum tak masalah bak semaya sunat. Sebab itu kalau kita kuasa oleh diri, kita boleh semaya oleh duduk. Sepuluh kita semaya terawih ke apa tu. Duk semaya sunat rawatik tu, kuasa diri ke? Malah weh, tak agak. Duduk tak apa. Tapi bila kita duduk dah tu, Fatihah kita kena baca boleh duduk, wisuk, wimolek. Nah, ambil pada Bismillahirrahmanirrahim. Baca alhamdulillah sampai ke waladhanin. Amin. Rokok. Ha, rokok boleh duduk. Ha, kalau kita duduk tak ada sup lagi. Waladhanin. Rokok dah. Ha, tu tak sah. Namun kita tak puas habis Fatihah di dalam kita duduk tu. Karena duduk tu kita ganti boleh berdiri. Karena kita tak kuasa oleh diri. Ha, tak kuasa oleh diri. Ha, baik. Dah, so situ. Dan lagi pula kata dia laginya. Dah. Apa nama ni? Ketika pada ketika uzur. Habis. Hal tu yang kelapa. Tengok yang kesembilan pula. Kita perhabis malam ni. Nah, syarat dan sah Fatihah kita perhabis ada puluh karo. Habis dah. Lapa tengok sembilan pula. Yang kesembilannya syarat bagi nak sah baca Fatihah semua ada sepuluh ni. Yang sembilan ke apa? Bahawa memperdengar ia-ia sore akan dirinya. Ha, diri sore lah. Nah, ha, mendengar ia-ia Fatihah. Ha, sore duk baca Fatihah tu ia kena dengar. Ha, ni masalah juga penuntung. Maya dia doa. Dah, Allahu Akbar. Ngongak mulut. Tak dengar. Bunyi popih-popih. Tak tahu kata gapo. Kama dia orang lagu ni semaya tak sah. Sebab rukun kauli lima hak-hak mobilia saat ni ke. Jok daripada takbir, so. Fatihah, dua. Dah, apa nama ni? Baca tahiyat akhir, tiga. Selawat Nabi Pak salih yang tamu. Lima ni ni, orang pergi rukun kauli. Rukun perkataan, yang tubik pada lidah. Maka lima ni syaratnya,
Nak sah Fatihah kita baca tu kena dengar diri kita sendiri. Arti kalau mulut duk momak-momak saja tak dengar tu eh, tu tak sah. Ni banyak juga penutung ibu bapa, pocik pangoh dia duk semayang lagu ni. Nah, duk semayang waktu tak dengar diri ni. Bisik baca ngungak-ngungak mulut saja tak sah deh. Kalau kita baca durah, wak sibuk dengar orang duk baca tu makruh. Ha, jangan duk durah sangat. Ni tukang atau imam. Kita makmum ya tukang atau imam. Allahu akbar. Ah. Pak nak retina dalam tabir kata makmum kau atau imam. Ha, tukar. Habis jangan baca durah. Kita makmum ni boleh dirasa ya. Duk mana? Tak mah beok. Eh, kat mah bemek dah apa? Kat mah bemek cik mek janin. Bomo anamai dia. Doktor anak kat mah bemek. Dia dah ditambah orang ya, Mam. Eh? Ha, doktor anak. Bila-bila kita mengajar, kita tanya bila-bila. Nah, bila-bila kita mengajar, kita tanya bila-bila. Walau dia tak ada royak pun, dia tak ada komen pun, kita royak je lah. Apa tu? Nak cekik hati. Bukan duk reno. No. Tengok Isra' Mi'raj Nabi naik. Nabi naik merak, Nabi Isra jalan kota Mekah apa Baitul Muqaddas. Jibril tanya semua Nabi. Padahal dia tahu cerak dah Nabi tak tahu, Nabi tak biasa duk pergi. Tak ada pergi lagi di Madinah, di Baitul Lahmin. Dah, apa nama ni? Di kapun Madian Nabi Sa'id. Dah ke? Tak biasa pergi lagi. Tapi bila Nabi itu, Jibril itu Nabi semaya. Nabi turun semaya. Nabi naik lodah di atas belakang. Nah, di atas belakang borok. Tengah-tengah duduk jalan. Mu tahu dah Muhammad saat ni tepat puak kapung puak. Nabi kata tak tahu. Nabi Jibril ya waktu nak kena Madinatul Munawwarah. Ha, selagi tu abu akan pindah di sini. Ha, Nabi cekik dari hati. Kalau Jibril royak selalu. Ha, Jibril royak selalu jadi kita tak ada berasa. Kalau Jibril royak selalu, Nabi tak ada rasa cekik balah mana lah. Hani kedah bila tu guru duk mengajar, bila ustaz duk mengajar, bila babo duk mengajar. Kalau tanya kita, kita jangan kata, kita tak pandai, dia mau nanya. Jangan duk kata lagu tu. Ingat molek, dia duk kata lagu tu. Bapa tu, babo duk nanya, ustaz duk nanya, nak cekik dalam hati kata, oh. Ha tu. Ha deh. Oh, ni ku tak tahu lagi rukun kauli ni. Ha deh. Ha rukun pekli ni. Ha, rukun kauli lima ni kena baca, we dengar weh. Ha, we dengar telinga kita. Kalau tak dengar telinga kita, ngah tak bosan, ngah apa, tak sah semuanya. Ha, kalau kita pergi baca, derah, pergi cacuk dengan demo, makro. Atau jadi harai boleh jadi. Membawa pada batas semuanya demo, sabit dengan kita baca derah. Ha, sebab tu kita nak tanya Kak Mah Cik Mi, nak tanya Remi dia, nak tanya Kak Mah B.O. Buh, Kak Mah berlaku lagi. Dah, anak tanya pula dah apa nama ha tu jinang. Hak kita boleh baca derah makmum ada satu tempat je. Mano di amin. Hak tu tak apa derah, sunat derah pula dah. Sunat sekali ngatu imi, sunat we jadi derah. Sutu imi waladhallin amin. Derah apa? Ha, cuma kalau retina tu tak boleh derah sangatlah. Dah, retina cuba derah pada deras sikit pada kita nak baca tu. Kalau jadi, takut jadi bawa pada petenuh soro tu pula. Cuma nak ayat tu, bolehlah deras itu tu tepat hak ugamu suruh lah semayah. Lain pada tu tak ada. Kenapa? Kalau deras, makruh. Kalau cacuk demo, bawa silat demo dengan sahabat kita, harai pula. Tapi dengar diri kita, hak kita baca ni, wajib hak ni. Baca Fatihah pun baik, tahiyat akhir pun baik. Dah, selawat Nabi le tahiyat akhir pun baik, salat yatama pun baik, Fatihah tempat kita duk cara pun baik, kena we dengar diri kita. Tak dengar tak sah. Ada puha sunat, kita tak dengar Rabbil Firli, kita tak dengar wajah tu wajil lazi, kita tak dengar kunu, kita tak dengar sami Allahu liman hamidah. Kita baca tapi kita tak dengar diri. Hak tu lucu pahala sunat ya. Bukan tak sah semaya. Ha, tapi rukun kauli lima ni kena dengar diri. Tak dengar tak sah. Ha, tu syarat bagi nak sah Fatihah hak yang ke-9. Ha deh, baik. Tengok yang 10 pula. Kita pergi habis malam ni. Ha, yang ke-10 nya pula kata dia nya. Deh, yang ke-10 nya bahawa tiada menyelengi antara segala kelimahnya, kelimah Fatihah lah itu oleh zikir yang aji Nabi. Zikir yang aji Nabi yang tiada takluk ia ya zikir aji Nabi tu dengan semaya. Ha, ni syarat sah yang 10 weh.
Lagu mana ni? Syarat yang ke-10 bahawa tiada menyelengi, ada selengi antara kita duk baca segala kelimah Fatihah. Misalnya kita kata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Acing kita bersing. Ah, bersing nyakit COVID lah. Ha, kita kecang bersing. Kita pergi kata alhamdulillah. Ya sunnah alhamdulillah ni. Sama ada luar semaya, dalam semaya. Bila kita bersing, sunnah kita kata alhamdulillah. Puji Tuhan. Ha, Tuhan boleh kita nyawa kulit sedap pula. Ya bersing, ya kapit lubang nyawa. Dah penuh tahun tu. Tak kena cara mati dengan bersing pada. Ha, kan melihat kita kecang ni. Acing. Alhamdulillah kita kata. Kau masa kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lepas tu kita pergi ihdinas siratal mustaqim. Ha tu batal-batal dah. Batal dah semaya. Bapa tu? Kerana giseli kalam Haji Nabi tu. Dia panggil. Kata zikir Haji Nabi. Zikir ni tak ada sakut oleh semaya apa dia. Tapi baca oleh semaya pun sunnah. Tapi noya kata tak baca. Tak ada depo lah dia. Tu bukan dia tutup oleh semaya dah. Kita pergi seli baca tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Acing. Alhamdulillah. Fah. Ma'a Ar-Rahmanir Rahim. Batar. Sebab kita pergi seli. Dah. Zikir kelima. Hak tak ada takluk dengan semaya tu. Tak bukan dengan semaya. Ada hak takluk dengan semaya. Tak apa. Sebab amin. Dah. Kita semaya terawih. Kita semaya tu imej jenis baca cepat-cepat. Lebih-lebih lagi terawih lah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Wa ilal maghdubi alaihim. Waladdallin. Hati ini baca. Pas kita pun dengar hati ini baca cepat. Kita baca Fatihah itu. Habis kita baca Fatihah kita tu, kita boleh iyyaka na'budu baru. Ta'imin waladhdallin dah. Waladhdallin. Lepas ta'imin, amin. Kita pun amin juga. Padahal Fatihah kita tak ambil lagi, baru iyyaka baru. Maka amin tak apa. Kerana benda yang tak luk oleh semuanya. Tak putus mualat dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Sekali dengan ta'imin. Lepas kita pergi hubung ihdinas siratal mustaqim, tak apa. Amin tak apa kerana benda yang tak luk oleh semaya. Ada pun nah, zikir hak tak ada takluk dalam semaya ni seperti kata bersing. Ha, bersing luar pada semaya pun sunat juga. Kama dia kita pergi kata acing alhamdulillah. Ha tu batal semaya kalau kita baca langsung ni. Malaikat kita bersing alhamdulillah, kita baca maliki yaumiddin. Kita mik bismillah semula tak apa. Ha, mik bismillah semula tak apa. Ha, ni nak kau ngaji ni. Mik bismillah semula lagi. Siapa kat waladhali. Ha, kalau kita tak mik bismillah semula. Nah, acing bersing. Alhamdulillah. Lepas tu baca. Maliki yaumiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Siapa kat waladhali. Kita rokok. Ha, tu batal lah. Ha, ni bingat molek pun untung deh. Ha, ni setengah daripada syarat nak sah Fatihah. Jangan kita diisli dan menyelengi seli sama tengah kalau kita duk baca tu zikir Haji Nabi atau lagu ni pun boleh. Lagu mana kita tengah-tengah duk semaya, nah tengah-tengah duk semaya baca ihdinas siratal mustaqim sepakat tu. Pas bunyi orang duk cerita tu, hei pak ngoh mak mati dah weh. Nah, pak ngoh mak mati dah. Mati bila? Weh, tengah hari saning. Pak kita duk semaya kita tak tahu. Baru dengar orang duk royak kata pak ngoh mak mati. Pak kita baik dengan pak ngoh mak, tak baik pun tak ada apalah. Pak bunyi orang mati, ya sunat kita baca apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sunat kita baca tu. Kerana kelimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni kelimah orang panggil apa nama, ngaku. Kata aku ni adalah milik Tuhan. Dah, aku sewaktu hari kena kembali kepada Allah. Pabunyi orang ada cerita hamati, kita dah semaya. Kita kata juga, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu yang dia baca, iya kan nak budu. Misalnya. Ha ni, tak batal lagi semaya.
Bawa kita rokok batal lah. Malaikat kita hundur mik kelik baca bismillah semula pula. Ah, sebab kelimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni, kelimah ni tak ada satu le semayan dak. Bunyi orang susah kena bala apa, orang mati ke apa, kita dengar kita baca. Padahal tu ada baca Fatihah. Bawa je baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ah tu nak pergi sambung ihdinas sirat, boleh sambung. Tak batal lagi. Bawa kita rokok batal dah. Ah, pakali kita baca dah, nak lagu mana? Tak batal. Kita hunu mik lek bismillah semula pula. Mari semula pula. Ah, ni syarat yang ke-10, nak sah Fatihahnya. Nah, apa namanya? Nak royak jangan gi ada seli kelimah. Nah, kelimah Fatihah tu kita dok baca oleh zikir aji nabi. Ha, zikir aji nabi ni zikir tak ada taluk dengan semaya lah. Ada Pak Amin tu benar takut tak sakut dengan semaya. Ah, deh, habis itu. Baik. Ah, sikit lagi. Syahadan, sunat membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sunat tu baca bila? Dulu daripada Fatihah. Ah, deh dulu pada Fatihah. Sebab Tuhan pun dia royak. Deh, Tuhan katanya fa iza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Deh, ah bukan Tuhan ada mana hadis Nabi. Ha, Nabi katanya fa iza qara'tal qur'ana, maka apabila mu nak baca qira'ah. Apa Fatihahnya panggil qira'ah dah. Nah, apabila mu nak baca akhir qira'ah fasta'iz, hendaklah kamu minta berlindung billah dengan Allah Taala minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang kena rejam. Apa ada penutup? Tiap-tiap kali kita baca qira'ah, tiap-tiap kali kita duk derah qira'ah, kita kecek dengan demo. Pak kita nak mula qira'ah semula, auzubillah lah. Yang itu tinggal auzubillah. Habis-habis malah auzubillah. Tak apa dah. Aku minta berlindung dengan Allah. Lah tak boleh minasyaitan bi malah pun, tapi boleh minasyaitonir rajim komolekna. Kamadia di dalam Fatihah, di dalam kita semaya ni, sebelum daripada kita nak baca Fatihah, sunat kita baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Ah, deh. Tapi kalau kita baca Fatihah dah lah, aku lupa auzubillah. Tak leh dah, tak leh dah. Ah, tak leh baca hunu miklik dah. Menggak ni sunat ya. Nah, ni anak kali tiap-tiap kali kita nak haid rakaat. Nah, kalau semaya isa 4 rakaat, semaya ngorik 3 rakaat. Pa belum kita nak baca Fatihah, sunat kita baca auzubillah. Belum kita nak baca surah lepas pada Fatihah, sunat kita baca auzubillah. Yang dia buat tak ada tuak tamadar itulah penutup. Kita bawa kutip ni habis lah semaya. Surah tak surah lah semaya. Sami Allah sebut ke. Auzubillah wajah gapa rabbi firli. Sungguh kata sunat. Tapi orang panggil pahlaw besar tu hebui. Ha, tu hebui besar dah. Ha, tu masuk dari sunat hai'ah tu. Dah. Ha, masuk dari sunat hai'ah. Auzubillah ni masuk dari sunat hai'ah. Ha, bukan sunat abad dia, sunat hai'ah dia. Ha, sunat nak janguk, orang panggil janguk. Ha, tengok orang tino ke dia, lecu kerek-kerek, heledo lagi, seledo lagi, maledo lagi, bau bau kering. Allah, sepon nak cak rumah dah. Dah. Ha, tu apa nama ni? Cak orang panggil apa nama ni? Ha, cak mulung-mulung lempung dulu. Payah lempung 3 4 kali ya bau cak sungguh. Nak janguk. Pastu we apa lagu tu nak gin nak, nak gin janing, nak gin mano naro, nak gin makan puluk, nyo selek juga. Ha, hari ini kita berjanguk sangat. Tapi semaya gaduh-gaduh tinggal auzubillah. Jangan weh. Masuklah sunnah hai'ah. Belum daripada kita nak baca Fatihah, sunnah kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, so habis. Dan lagi pula kata rianya dan membaca amin. Dah. Dan surah bila tu kamadiyah daripadanya daripada Fatihah. Ha, ini buku sunnah belakang ni. Nah, so kita baca dah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa tu? Amin. Tu sunat. Kalau kita tak baca, tak ada depa tapi bacalah penutup. Sunat. Nah, apa tu amin pula tu kita bawa pula surah. Habis dalam di dalam surah kadar ni orang panggil surah ayat lazim kena ingat atik boleh puluh surah. Allah ni peku Allah pun telah ni ku Allahu ala lau cuma lain wali wala yula wala yakul la wa puang aha Allah peleknya bunyi dah ke Allah kena betul jadi molek ingat kuliah ingat kul huwallah ingat inna a'taina alam tarakai dah wailul likulli
Ni ada juga baca wailul li kulli. Ah, jangan-jangan baca lagu tu. Jangan-jangan beuk jangan baca lagu tu. Nah, maiklah tok jimat we jangan baca. Ni wailul li kulli. Allah, jangan-jangan. Wailul li kulli. Sampai tu kita boleh betul Fatihah dah, boleh betul tahiyat dah, kita cari orang panah-panah betul atik surah. Untuk kita nak buat amal dalam semaya. Sunnah. Habis tu setengah daripada hadis kata kena. Orang yang baca Quran ni, satu harah, tu hewi 10. Haa, tu hewi 10 dah. Hewi 10. Kamu dia, ada setengah sebut katanya, kata wis 10 tu kalau tak ada aismaye kita baca biasa. Kalau kita ada aismaye kita baca Quran. Hok ni satu harah dia wi 25. Ha tengok piwa ya. Pak kalau kita baca pula di dalam aismaye. Lain pula kaneng we. Dek kita baca dalam aismaye, baik aismaye Zuhur, aismaye Asar, aismaye aismaye apa nama aismaye Ngorik. Kalau kita tak semangat tu email lah. Kalau kita semayang atur email, pakai witur email lah. Surah tu kita nanti dengar lah. Ha, ada pun kalau mayduhu, mayasa, hal ni bahasa tak bunyi. Ha, bahasa tak dengar ni. Kita baca sendiri. Nah, kemudian kita baca surah di dalam semayang ni, kata satu harah, yawis satu kebajikan. Ha, penutup dikasih sum. Sampai habis-habis kita malah, walabdallin. Pak kita malah nak... Amin. Kita malah nak baca surah. Kita baca bismillah tak apalah. Kata ulama tak apa boleh dah. Hasil dah surah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi terokok. Ah, dah pagi terokok kata hasil dah surah. Ah, ni sampai kata sini. Nah, mana sunat juga kita lepas pada Fatihah kita baca amin, kita baca surah. Kalau surah panjang, pahala banyak sikit. Surah pendek, kurang sikit. Inna atau inna tak apa dah. Inna a'tainakal kautsar. Kalau tak kena molek, tak kena inna apa? Bunyi kau-kau belako. Inna a'tainak kau-kau. Ha, ada kau-kau belako tak ada apa. Tu sembilan nyakit. Nyakit kau ke bagi. Nah, ha macam molek. Inna a'tainakal. Lepas tu baru kau. Ha, habis dia tak betul, tak kena juga cari orang pandai-pandai kita betul. Untuk nak buat kita buat amal semaya. Bunyi tengok ayat ya, tapi... Dia tak kena. Haa. Quran tu mari nak kutuk kita semula pula. Inna a'tayna kal kawsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Tu dengar tak. Tepat ada tasdik. Wih ada tasdik. Ni inna lalu. Dah ada tasdik pula. Haa. Payuh juga pun untung dah. Kita tak belajar. Hmm. Dia tak belajar. Sehingga ikir. Kita punuh rekan ke tu. Nyebut serah sehingga ikir. Kih pun tak belajar. Ah, dia tak belajar singgah tak pandai gulal mok tak nak kecek dah dah ke gulal mok tonjang tak nak kecek dah singgah lagi pelak dia tak belajar lagi macam tu orang makan mamu lelaki salam atau tu lelaki kena pelik singgah bus gerah ni ha alih nak makan lah alih perut baik ha tu dia panggil sunat jadi bila sunat wajib lepas dah dah baik dan lagi pula dan sunat bat nyaring pada keduanya, kedua amin dengan surah tu lah. Jika nyari Fatihahnya. Ah, sunatlah kalau kita semayang ngorik isa subuh, kita baca Fatihah derah. Ah, maka amin pun derah, surah pun derah. Ha, kalau kita semayang hatu imi derah surah. Kita nanti dengar ya surah tu. Suk kita waladhanin amin. Tu imi dia baca surah lagi. Tak ada apa dia dengar. Ha, derah dia tu, sunat dia derah. Pahala boleh kita juga, tak ada dia. Ha, tak nak baca surah dah, kita dengar dia. Masalah sekali semai zuhur, semai asar, hari Fatihah kau. Amin pun kau, surah pun kau. Ha, yang mengikut Fatihah derah deh. Ha, bila Fatihah derah, amin pun derah juga. Deh, surah pun derah juga. Ha, terpenuntun dikasihi semua deh. Ha, ni kalau hak sunat. Dan lagi pula, ia kata lagi, dan sunat seketoh. Gapo seketoh? Arti diam sedikit. Ha, seketoh dalam bak semai. Bukan seketoh di segi bak tajwid nun. Dah, hasil seketoh dalam bak tajwid nun, hok kata ada 5 tepat, 4 tepat tu. Dah, mimma ruqadina haza. Seketoh hok tu kita beradu dalam napah tu lo, mik napah tu lo juga. Tu seketoh hok tu. Kalau kita beradu dalam napah ni gimik napah lain, orang tak panggil seketoh tu, orang panggil wakah.
Ha ni kita klik ngaji kot tajwid lah pula ni. Tapi banyak juga silah ni dengan lebih ada baca Yasin juga. Nah, haza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Sama tahu nak siapa situ tu? Dah. Ha maknanya gi ada seketah belum pada tu. Ha dah. Apa nama ni di antaranya? Ha mim marqadina haza. Beradu dan napas tu ambil napas tu juga tu panggil seketah. Ani seketah lebat tajwid, ha kita nak baca la Yasin tu. Ada pun mai seketah dalam lebat kita semaya ni, ha seketah lah kita semaya Fatihah ni. Subhanallahi tu sunat kita seketah. Mana beradu sebentar. Ha beradu sebentar ya dobik qada mana? Qada subhanallah qada tu ya. Subhanallahi. Kita nak pergi jemaah amin tu, celah tu tu dek qada. Nah, qada subhanallah. Jangan hidup selalu dah. Kita selalu dah kita gaduh. Dah ke? Ah kita gaduh tu orang panggil pelak-pelak gapo lucu halolah. Nah, waladdallin. Amin. Hawi ada rengeh celah tu. Pak kalau orang gaduh kita ada rengeh. Waladdallin. Amin selalu dah. Ha tu lucu Pak Allah seketoh orang okay, panggil. Ha seketoh tu nuwi ados qada subhanallah. Ha deh, ha baik penutup. Tengok lagi sikit lagi. Antara Fatihah dan amin dan antara amin dan surah dan antara surah derokok. Semua kalau kita bila pak tepak awak seketoh. Deh, sub kita tahu waladdallin. Waladdallin. Ha kita nak amin. Ha, tu. Kita nak amin tu sunat kita seketah so. Ha, so apabila kita sudah amin dah, nak baca surah seketah pula. Amin. Pada baca surah pula. Ha seketah pula situ. Apa sudah baca surah? Misalnya kalau kata surah kuliah. Lakum dinukum waliyadin. Jangan duduk gaduh rokok lagi. Ha kita duduk pula. Boleh sekadar subhanallah. Duk apa beradu setah dulu. Lakum dinukum waliyadin. Hanya lagi duk gaduh rokok lagi. Skoda subhanallah. Bau kita rokok. Tu nama seketoh. Jadi pak-pak. Antara kita terlepas waladolin. Ha nak jemur amin. So. Dek. Bawa lepas amin. Nak jemur surah. Dua. Ha dek. Ha dua. Apa tu nak ayat apa nama ni. Bawa lepas daripada kita apa nama ni. Ha, amin tu nak baca surah, nak rokok so lagi. Ha, nak rokok lakum dinukum waliyadin. Ha, tu so pula situ, sunat kita seketah beradu sekadar subhanallah. Ha, dah. Jadi, pak-pak semualah. Antara Fatihah dan amin. Dan antara amin dan surah. Dan antara surah, dengar rokok. Ha, pak-pak dah. Ada tengok. Ha, apa nama ni? Ha, nyaduk gaduh gis lalu. We ada nyawa, we ada nyawa. Atik ni, gogak-gogaknya gini. Hmm, beradui ada seketos qada subhanallah. Su amin nak baca surah. Ha sudah surah nak turun rokok. Ha deh, ha seketos pula situ qada subhanallah. Ha deh, habislah di antara sakut teh dengan Fatihah. 2-3 minggu kita duk mari belajar, kita duk mari dengar dah. Deh, karena Fatihah ni masuk dalam rukun semaya, Nabi kata la salatan liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Deh, tak sah lah orang semaya. Deh, ha malaikat dia tu kena baca Fatihah. Ala solata liman lam yaqra, tidak sah semaya bagi mereka tak baca Fatihah. Hakam dia Fatihah dalam mazhab kita ni jadi rukun semaya. Apabila kita baca dari rukun semaya dah, ha baca wi kena, baca wi ada muala, baca wi ada tartik, baca jangan cedera ke makna. Nah baca dia tu pula dah kena jaga tasdik. Ha sebagaimana nah penutung yang dikasih semua duk dengar mari dah, jok 2-3 minggu kita mari dengar cara Fatihah baru perkara tamak pada malam ni. Ha, minggu depan kata duduk zuga apa, kita masuk cara pula rukun semaya. Hak yang keempat iaitu rokok pula. Ha, rokok pula dah. Ha, paslun bermula rokok itu ialah pak syarat. Ha, kita rokok-rokok semaya itu penutup. Nak sah dia ada pak syarat. Ha, itu lagu mana kita ikuti minggu depan lah. Dah, kali ini kita baca sikit lagi, usul sikit lagi. Ha, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ha tetap kalau dia mari menyata dah kepada kita ni,
cara ba'itikak ada dua cara kita pegangi, hak jalan ijma, hak jalan tafsir. Hak jalan ijma tu tiap-tiap sifat ia menunjukkan sempurnaan bagi Allah, maka wajib Allah Taala bersifat. Banyak mana tu kita serah dialah. Ha, maksud tu banyak mana sebut atas sifat kesempurnaan. Sifat keagungan, sifat kebesaran Allah Taala. Dan sifat kesempurnaan bagi Allah, wajib Allah Taala bersifat tu kita serah kepada dia. Pahak jalan tafsirnya 20 sifat atau 13. Hak ni kena tahu atas jalan tafsir kena bila so-so curai satu per satu. Sampai tu penonton dikasih semua, nak wirti kata sifat Tuhan ni banyak, bukan 20, bukan 13. Cuma hak 20, hak 13 khilaf ulama tu, hak ni orang panggil girti, gitahu, giintikok atas jalan tafsir. Dan ada pun hak ijma tu kita girti atas jalan borong. Pakar mari kata, tiap-tiap sifat yang menunjuk sepenuh bagi Allah Ta'ala, wajib Allah Ta'ala bersifat. Banyak mana terserah dia lah. Hak tu dia panggil tahu atas jalan ijma. Apa ada baik? Dah. Eh, benda ni pun kena mengaji juga usul ni. Dah. Ha, kena mengaji. Sahabat kita nak royak sokmo dah. Sokmo ke apa? Dengan mana nak royak kata, bila masuk dalam kubur, dia tanya honi mula-mula sekali. Allah pun untung deh. Sahabat atas kita mengaji lah. Jangan tertipu. Dia kata tak pedoh, ngaji sifat 20. Dah, apa yang panggil ngaji sifat 20 tak wajib. Ha, jangan duk kata lagu tu, jangan duk kata. Baru ni ya faham lagi dah. Ha, ni kita duk masuk cara wujud dah lah. Dalam ramai-ramai sifat 13 pun baik, 20 pun baik. Dah, ha, dalam ramai-ramai tu wujud yang pertama. Sebab munasabah lah nak pergi cara kidam, nak pergi cara bakar, nak pergi cara mukhalafah, nak pergi cara wahdaniyah. Kena cara zat tu hai tu ada dulu. Ha, sebab kita lah nak cara tuai hitam, tuai putih, tinggi, rendah, gemuk, kurus. Kena cara tuai tu ada, ada tak ada dulu. Bau cara gemuk, kurus, tinggi, rendah. Ha, sabit ni orang panggil sifat tuai ni, mala awwalalahu. Barang yang tak ada ada awal. Yang ni sedia belakang. Mala awwalalahu, barang yang tak ada ada awal. Ha, orang panggil ma awwalun. Barang baharu ni benda ada awal. Jadi Tuhan ya tak ada ada awal. Sebab orang panggil bila tak ada ada awal, pasti pak Tuhan kodin berlaku. Hari nak kita wujud kita bakal nampak teratur ni, ini orang panggil tartik li zikri. Tartik nak sebut-sebut teh saja ya. Semoga 20 sifat nak pergi sebut satu mulut ya tak boleh jadi. Pagi pelatuh tak wujud dulu tu, kidam itu munasabah. Tartik li zikri. Kerana nak cara sedia, nak cara kekal, kena cara ada tak ada dulu. Itulah pak ulama ambil. Ha dah. Apa kita ngaji dah sikit baru ni. Baik. Wajib pada syarat atas tiap-tiap mukallaf. Ha, sebut atas orang mukallaf ni kita retilah orang yang ikut undang-undang Tuhan lah. Ha, wajib tak ada kira kaya, sesak, tanang, tak tanang, jadi nayuk, jadi nebe, jadi babo, jadi ustaz, jadi orang motong, jadi kolim motong, jadi toke ike, nego ike. Semua bila jadi mukallaf, ugamu teke sukna Allah Ta'ala. Nah, suruh kenal mana suruh tahu, suruh mengaku dalam hati. Kenal saja, tahu saja, tak jadi kena mengaku dalam hati. Kalau sekadar kenal saja, tapi tak mengaku dalam hati, ini orang panggil orang munafik. Nah, orang munafik ia kenal Nabi Muhammad. Nah, ia tahu Nabi Muhammad, tapi lep perut ia tak terima. Ah, ia tak terima. Ada pun orang kabar, ia kenal, ia tak terima dulu lalu. Nah, tapi orang munafik ni dok. Manis leting lah depan Nabi, depan sobat. Manis leting berimeh percaya. Tapi lep perut tak percaya. Hasabik Yogi Kait kata, dah wajib di atas undang-undang Allah Ta'ala syarat tekiah di atas kita mukallaf. Suh kita tahu, kita mengaku dalam hati. Kalau tahu saja tak mengaku dalam hati, itu perangai orang munafik. Ha, dah. Ha, mengaku dalam hati, akan tentu sungguh ada Allah Ta'ala. Ha tu. Wajib atas mukallaf kita orang beriman dengan Allah kena ngaku kata Tuhan tu ada. Walaupun tak aje tengok, walaupun tak aje duk mimpi, walaupun tak aje duk puas saja apa, pasal Tuhan tu ada. Ha, apa ada Tuhan ni kita kena ngaji tak serupa dengan ada kita. Ha, kena mengajilah pula tu. Ha, dah baik. Ha, bila kita wajib tak apa nama atas orang mukallaf mengetahui serta mengaku dalam hati, akan tentu sungguh ada Allah Ta'ala. Tak tiamu, tak terima, tak terima tiada. Tak terima tiada pun wajib. Diri mengaku ada Allah Ta'ala pun wajib. Supaya orang tu
Wajib laku. Pak mustahil mana? Mustahil tak ada Allah Ta'ala. Tu mustahilnya. Ha, mustahil tak ada Tuhan tu mustahil. Diri tak timur Tuhan tak ada tu. Hak tu wajib. Orang paling masuk dalam istihalatul mustahil. Nah, tekek Allah Ta'ala di atas kita orang mukallaf. Suruh kenal dia. Suruh tahu. Suruh tak mengaku dalam hati. Nah, habila mengaku dalam hati akan tentu sungguh Allah Ta'ala ada. Tak timur tiada. Tak timur tak ada. Pas tak timur tak ada ni mungkin baru. Sedia kala. Pas tak timur tak ada ni. Semua-semua tu bukan terima ada. Tak timur tak ada. Tak timur tak ada sedia kala. Pas ada tu hari pula senantiasa ada semua-semua tak sungguh. Kekal pula. Sebab itu kalau kita ngaji wujud, Allah Ta'ala wujud zati. Kita wujud juga. Tapi wujud kita makhluk dikata wujud aridi. Ha, bila wujud aridi atau orang panggil wujud apa nama ni? Ha, orang panggil apa nama? Ada Allah Ta'ala orang panggil wajibil wujud. Ada kita jaizil wujud. Harus ada kita. Situ yang tak serupa dah. Ha, bila Allah Ta'ala wajib ya ada, ada tu hai tak ada mula. Ada Tuhan tak ada, ada Tuhan tak serupa dengan makhluk, ada Tuhan tak bila-bila. Kita ni ada terima tak ada sebab kita jaizil wujud, harus ada kita. Habila harus ada kita, hak ada kita ni, ada kita ni hak kena terima mati. Walau tak mati lagi lagi tapi kena mati. Pak ada kita ada humi. Ada kita ni nah agama boleh belah bagi zak apa dan sebagainya. Ha, sampai kalau kita nampak diri ada kita dengan Allah Ta'ala tak serupa dah ni kau, kau kau heret gi lah. Ha, dah. Dalam mana? Dah. Ha, takut katanya sifat 20 duk royak gitu yalah. Tak ada qira'ah hadis pula dah. Ya tak leh kira lah lani dah. Ha, tertipulah kita daripada sifat 20 13 ni. Timbul main ngaji tak ada pedah, tak ada qira'ah, tak ada hadis, lalu tu musannih wa aris sepotong daripada ayat dia. Dah. Ha, wa'ari satu sepotong daripada ayat Tuhan kata kena seperti firman Allah Ta'ala. Tuhan ada sebut dalam Quran dia, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ha, dah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dah. Wastaghfir li zambika al-ayah. Tengok akhir ayat. Ha, ni sebagai ayat menanda dalil menunjuk kata Tuhan dah. Tapi ayat ni meroyak dengan cara mentut. Meroyak dengan cara mafhum orang panggil. Meroyak dengan cara mafhum bukan mentut dah. Dah. Itu baiklah. Lagu mana arti dia, lagu mana surah dia tu. Dah. Dalam fa'lan annahu la ilaha illallah. Sebagai jadi tanda dalil menunjuk kata tu. Hei ada hukum ada royak ni. Atas jalan mafhum. Arti mana cara jalan dia tu. Wajah dia tu. Kita ikuti semula pulak dah. Sikit-sikit tak ada apa dah. Ha, kerana dia pun pukul 8:15 dah panak wari satu doa lagi. Ha, ni wallahu a'lam. Amalan ni kita beri apa nama ni? Amalan. Amalan bau ni hak kita beri apa dah? Dah, hak amal beri bau ni ni amalan sakut teh kita berdoa nak beri mati. Dah, nak beri mati apa nama mudah keluar roh. Dah mati nak mudah keluar roh. Kama dia bila Nabi dengar dah. Dah Nabi dengar apa nama? Nabi Idris. Tetap kalau dia duduk sain dengan malakul maut dia terah mati, maka dengar takdir Allah Ta'ala gi cabut nyawa dia, ia murih ke malakul maut katanya sakit mati. Dah habila sakit mati Nabi dengarlah kata mati ni sakit padahal dah padahal Nabi Idris dia terah ya. Bila hidup balah hidup muka malakul maut, malakul maut wayaklah. Sekak duk bik nyawa, hok ge ingin sekali nyawa mung kanu nyawa terah ya. Ha, Nabi bila dia dengar tu Nabi bawa sepotong daripada doa. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Nah, sekak tu Nabi tu. Patut kalau kita nak tambah lagi wa barik lana fil maut wa fi ma ba'dal maut. Ha ni patut we ingat juga penonton deh kerana doa hak Nabi. Bawa bila dengar kata mati ni sakit, maka Nabi bawa lah minta Tuhan mudah keluar roh semasa tekah sansara mati atau mabuk mati. Dah, hatu minggu baru ni, hok minggu belum daripada kita tinggal tu deh. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa barik lana fil maut. Dah wa fi ma ba'dal maut. Pani hok malam ni pula. Dah,
Hak malam ni satu amalan daripada kita baca doa ni di dalam sujud. Di dalam sujud ada kata setengah lama lah sebutnya. Lebih-lebih lagi kita semayah tahajud. Lebih-lebih lagi kita semayah qiyamul lail. Lebih-lebih lagi kita semayah sunat duha tak apa. Hak kita semayah sore diri ya. Adapun kalau kita jadi tu imam semayah, kita jadi makmum, hak ni kita nak baca talih kerana ada sakuk di mari. Tukah kita semayah sore, lebih-lebih guys semayah tengah malam ke? Semayah tahajud, semayah qiyamul lail dalam sujud yang kedua. Dalam sujud yang kedua ni ya tak boleh pergi dah. Amalan segala amal ibadat hak hape dengan Allah Ta'ala semaya. Hak hape dengan Allah Ta'ala dia panggil semaya. Kamaria di dalam semaya itu pula. Di dalam semaya itu pula tepat hak hape dengan Allah Ta'ala lagi. Kalau kecek kapung kita hak dekat dengan Allah Ta'ala lagi. Ialah di dalam sujud. Di dalam sujud. Kamaria di dalam sujud tu hak dekat dengan Allah Ta'ala. Maka oleh demikian tu ada satu alim ulama suruh kita baca ke doa ni. Bebel lagi nak malai kau comel pun tu. Pada doa tiga kali warning ni, mitok we mati dalam imi. Yang keduanya, mitok we tuhai terima tobat kita jadi nasuha belum pada kita mati. Pahaya tiganya minta Tuhan tetapkan hati kita di atas agama dia. Lepas tu, tetapkan hati kita pula dalam patuh taat kepada dia. Hati God ni nak royak mana dia pakoh-pakoh. Tu. Pakai mana kita kedainya kalau kita pergi semaya tahajud pada malam ni. Atau malam mana-mana saja. Kita baca. Sujud yang kedua sama taruh. Lepas pada Rabiul Fitri tu. Sujud yang kedua nak duduk tahiyat akhir. Kita nak duduk tahiyat akhir. Kita bacalah subhanallah Allah yang biasa ni. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih boleh tiga kali. Lepas tu kita baca doa hak amun nak pada malam ni. Dengan molek. Baik. Gapo namo? Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Tu kita baca le sujud tu. Pahiyah kedua, Allahumma rzuqna taubatan nasuha qablal maut. Tu yang kedua. Yang tiga pula, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Pak kita bakit daripada kita sujud tu betul tahiyat akhir. Bacalah kunutum. Sebab dalam semaya pun kata saat ini lah hape dengan Allah Ta'ala, hape dengan cara rahmat, dekat dengan Allah Ta'ala, dekat dengan cara rahmat, ialah dalam sujud. Pak kita tepat penting sekali pun untuk dikasihi semua, ialah kita tak ada jalan lain dah. Kena derita lah kita nak buat lagu mana lah nak buat kita tu Tuhan mati dalam ini. Kena buat bahasa segabuk kok ni. Ni kita tak ada bahasa apa, bahasa takut tak boleh obotoh, tak boleh naik. Allah. Ini dia besar sangatlah orang ni. Ini bosan kata orang ni. Takut tu yang mati cabut imi. Ni hari-hari kena berkecek tu. Hana yuk aboto gitu gini gitu gini. Takutnya toleh. Allah jadi besar sangatlah orang tu. Tadi rupa tak boleh kau ada pola. Boleh motong, boleh gapo lagi. Boleh nego lagi. Hak takut sekali takut tu yang mati lah, mati lah tak ada imi. Dicabut pak imi tak ada sudah suruh neraka kekal. Tak tahu bila dah. Habis kita kena bosan benda ni. Pas tengah daripada kita nak selamatkan kita mati dalam ini, hanya setengah daripada ulama, so kita baca dalam sujud. So kita baca dalam sujud. Perhati mula, sekali lagi amal nak baca. Ni dia pun banyak dah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma zukna taubatan nasuha qablal maut. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Pak kita pakai. Kita semai sunat rawatik ko, kita semai sunat tahajud ko, kita semai sunat duha ko, kita semai sunat isra' ko, ikutlah apa saja. Lebih-lebih lagi ko tengah malam ko molek. Jangan tinggal tiga kelimah ni. Ni alim ulama ajar kepada kita. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah.
Aku minta kemung Tuhan. Aku pohon kemung Tuhan. Wi aku mati dalam molek. Wi aku mati dalam imi. Wi aku mati di dalam kelimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni kalau balik pada apa kita mudah-mudah. Pahaya kedua, Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Tuhan, rezeki olehmu aku ni. Rezeki olehmu akan daku ni. Ha, minta Tuhan rezeki kita. Rezeki apa? Taubatan nasuha, taubat wis penuh cukup rukun syarat. Ah, rezeki. Dah, qabla al-maut sebelum pada mati ni. Ha, qabla al-maut sebelum mati tu hawi kita dok taubat istighfar banyak. Awi jadi taubat kita jadi Tuhan rezeki, taubat jadi nasuha belum pada mati. Allah, bila dah Tuhan wei tubik dosa kita, Tuhan terima taubat kita, insya-Allah kita dosa menuhi dengan syurga tempat Tuhan balas. Hak takut sekali buku dosa. Ha, dosa ni kalau kita tak taubat atau taubat kita tak terima, esok-esok kena bakar dengan api. Ha, bakar dengan api. Ha, dan ha, kita baca ayat kedua. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Minta Tuhan rezeki dan ha, kita ni akan taubat nasuha dan sebelum pada mati. Yang tiga pula, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wi Tuhan kejak hati kita. Ha, moga dia berlaku ke. Okay? Dah, Tuhan berlaku dok wi orang jauh tak jauh, orang comel orang tak comel, orang jahat orang baik. Dia berlaku. Kita nak buat apa tak leh? Ya, duk balik-balik hatinya. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Tuhan duk balik-balik hati. Ha, sekali rajin, sekali malas, sekali gitu. Kalau ngaji mo oh, kalau dengar orang mengajar rajin, pas tak amu malas pula. Ha tak sih. Nak wahai Tuhan kejakkan hati kita. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Mu tetap mu kejak hatiku di atas agamamu. Duk turuk, duk boleh dengar ngajar dah. Duk boleh pergi jemaah dah. Duk boleh zikir dah. Duk boleh baca Quran dah. Duk boleh sedekah dah. Hamu kejak tu, hamu tetaklah jaga duk ubah aku ni. Wa'ala ta'atib di atas patuh. Di atas ta'at kepadamu. Wih aku kejak atas agamamu. Segala ta'at patuh kamu suruh. Baiklah wajib atau sunat. Wih aku boleh buat tu. Ha tu kata kita baca. Dah di dalam doa nak-nak kali kita semaya. Kecuali semaya mu'ah tak sahlah. Moga tu ada sakut tegi mari. Tok Imin sakut dengan makmu. Makmu sakut dengan Tok Imin. Kalau kita semaya sore diri, lebih-lebih tengah malam tahajud, comel benar. Nah, ada harap penutup ambillah satu doa ni untuk kita baca. Di dalam sujud. Mudah-mudahan Tuhan terima kita. Kita matilah Imin. Tuhan jadi tobat kita. Dan nasuha belum pada mati. Tuhan rezeki kita. Dan Tuhan kejakkan, tetakkan hati kita atas agama dia. Boleh kita to'ak patuh dengan dia selama-sama sampai kepada mati. Comel makna dia pun. Nah, sekali lagi, aku nak lalu pas perhatian molek. Dah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Nah, ha begitulah penuntut ni kasih semua amal lehok pada malam ni tu boleh kita buat amal minta Tuhan lah. Kita boleh baca dalam sujud. Kiranya kalau rasa ada tak ada ingat gapo komen masuk pak kita ambil tulis gila dah. Ha tanya ada tak ingat gapo tu kan. Ha begitulah ada tak Faruk? Ya salah ada apa? Oh ya gitu, boleh pagi masuk dalam sunat dah. Ha masuk dalam sunat dah dalam semayan ni bila kita menguap. Ha apa tu katuk mulut. Katuk mulut tu bukan kata dalam semayan karo dak. Luar pada semayan pun sunatlah kita katuk mulut, menguap tu. Alah, ni gak dah mulut bahang utah jiruk lagi, cering camoh lagi, tak ada berigi. Nguak depan orang ramah pula dah. Ha dah, segera panggil takut setan masuk dalam tu. Ha katuk mulut. Pas jagalah dalam semaya tu, jangan duduk gerak tiga kali turuk-turuk lah. Panah-panah lah. Ha, bila nguak gapo, dah, ha, sunat juga kita katuk mulut walaupun dalam semaya. Eh, jaga jangan jadi tiga kali turuk-turuk lah. Luar semaya pun sunat kita katuk juga mulut bila kita menguak. Karena tengah kata pada hadisnya, ya setan yang masuk kalau tak menguak. Kalau kita masuk kita dengar teman-teman nganguh luar-luar hati. Siapa nampak anak lidah. Nah, ha, begitulah. Ada gapo. Ha, comelah kalau rasa kita katuk mulut dalam sembahyang sekalipun. Ha, tapi jaga jangan tiga kali turuk-turuk. Ha, habis semua masalah. Pastor,
Ya masalah orang panggil hak dia duk royak kata putus mualak saat ni tu, kita pergi baca tu bunyi suara Ar-Rahmanir-Rahim Chang, Alhamdulillah. Putus lah. Kita nak gimik malikiyah tak boleh dah. Boleh gi, tapi kalau kita rokok batal. Lepas tu, bila kita bersih gi atas Alhamdulillah saat ni tu, kena hunuh mik bismillah semula pula. Haa, kena hunuh mik bismillah semula pula. Pakar malia, dia tanya saat ni, kalau kita bersih dah, kita ingat niat lah hati, ada apa lah. Haa, lepas tu, berlepas dah semaya, Alhamdulillah. Apa tu kita kata? Ingat hak tadi lah semaya nak kata kita tak reti, tak pandai. Tapi kalau kata tak ada apa, kita mula bismillah semula. Ah, bila bismillah tak ada apa lah. Tapi kita berasa payah tak reti. Tapi saya Alhamdulillah ni masuk dari sunat juga. Hak tak apa, ingat lah hati. Bila lepas semaya kita jawab semula pula. Alhamdulillah. Ingat kodok, ingat kata hak lah semaya tadi. Haa, begitulah baru dia. Haa, tak ada apa lah. Tapi bila kita kata derah dengan mulut, putus mualak lah. Ah, kerana pergi sebut bagi panggil masuk antara segala kelimah patiah dia ada seli kali haji Nabi bukan batas selalu di kita rokok ni batas. Ah, tapi kalau kita ngaji dah kita kata Alhamdulillah dah walaupun duk iya kan nak budu kita hundur ambil bismillah semula tak apa. Ah, begitulah di antaranya. Apa lagi ah, ya masalah bahir ni dah. Ah, dari Imam Syafi'i kita hak harainya kera'i ya dengan molek orang tino ada pun zikir azkar imam nawawi deh atau selawat nabi atau kita doa-doa gapo deh hak ni kata dia tak ada harai lah hak harai tu qira'e kata qira'e harai pun sekira kita dengar diri kita kalau kata boleh mau mulut saja tak ada apa tak harai lagi atau sebut lagi kita azkar imam nawawi deh kita mau mulut saja kita dah uzur tak ada gapo deh ha kalau dengar di kelingo harai lah. Pak soal dia tanya kita baca azkar apa nama zikir dan apa nama ni zikir hak apa nama hak nabawi itulah ha kamadian nak royak kata tak ada gapo dah dari tu ha malaikat kalau ada ayat qira'ah sikit banyak tiga qatru tiga kelima kita gini niat zikir ha kalau dia ada dalam kita apa nama dalam apa nama ni azkar zikir hak nabawi tu nah kamadian dia ada ayat qira'ah sepatah dua patah tu kita niat zikir lah. Ha begitu anak royak kata hak harainya dalam sekitar dolek uzur rahi baca qira'e. Lain pada qira'e tak harai. Apa qira'e kalau ada sikit banyak perobana atina fid dunya sana subhanallazi sakhkhara lana. Ha kata tengah ulama kita dak wak somo jadi wirid, hak tu tak harai juga. Ha tak harai. Kita nak naik motor naik kereta baca doa. Atau hari-hari kita tak tinggal dengan rabbana atina fid dunya sana. Tu doa tapi qira'e dia kata tak harai juga sebab kita dak wak wirid somo. Tapi hak comel lagi, molek kita niat zikir bila sebut dengan ayat qira'ah sama ada doa atau teh apa sajalah. Ala apa nama ni ala kulli hawa kesimpulannya hak harai dengan sebab uzur he nipah ni junub adalah diri baca qira'ah. Lain pada tu tahrai lah. Ha gapo lagi? Ha semaya pakam meh tak ada apa. Masalahnya orang panggil syarat bagi nak sah sujud ni ya hatta anggota tujuh. Dua tapak tangi. Deh, ha dua perut anak jari. Deh, ha orang panggil pas tu dua lutut. Pas tu dahi. Masalah bak hidung ni dalam Imam Syafi'i adalah sunat ya. Pakai mari kita pakai mes. Pakai mes ni tegak dahi tak ada tudung apa dah ke? Ha dahi tak ada tudung dengan kain subah, tak ada tudung apa nama dengan kano. Cuma hidung tu dia tudung dengan mes. Sama ada mes hitam, putih, merah, tak ada cara. Putih star pun tak ada cara lah. Ha, sebab orang panggil lucu, pala sunat. Hidung tepuh di tempat sujud tu sunat ya. Kemari bila kita pakai mes, tak tepuh hidup. Tapi di mes tu, ada gapo soh lah. Ha, soh dah. Ha, tu mujur dah tu. Ha, kalau hidung kena tepuh di tempat sujud sepedahi juga, orang hidung kepik nyanyu. Nah, nyanyu dah kanak tonyo juga. Ha, begitu di antara jawabnya masalah apa ke hukum orang semaya pakai mes kamar dia hidung tak tepuh kita kata di jadah ha, jawabnya sah sebab hidung tu tepuh di jadah tempat sujud sunat ya hak wajib tu dahi ha, dahi tu wajib kalau tudung dahi tak sah sungguh ha, tu ditanya tudung hidung ha, dengan mes tak ada gapa lah boleh sah semaya bila baik tu dah tak ada acara semaya ke apa dah. Jadi orang panggil beramal dengan surah Waqiah ni, Nabi pun ada royak dah.
Royak ke apa? Orang ni tak apa-apa dunia dan akhirat. Nah, tak apa-apa dunia dan akhirat. Mana mudah rezeki lah. Tak jadi apa-apa nah, dunia dan akhirat dengan kita beramal dengan surah Waqiah. Pakar ya royak kata beramal dengan surah Waqiah tu beramal dengan manusia. Nah, habis baca. Kamu dia, hak tepat soal lagu mana? Kita pergi baca tak sok. Boleh 30 ayat kita beradu. Nah, pergi motong atau pergi apa nama ni, pergi situ, pergi sini atau pergi kedai, pergi jual nak pagi ke apa tu, tak sok lah. Kamu mana tepat soal? Tak ada apa, dia tak sok, tak dapat. Boleh padilak banyak tu ya lah. Hak katanya boleh, hak Nabi Raya kata tak apa-apa dunia dan akhirat, baca wisuk. Gaduh lagu mana hari-hari, tak tinggal dengan surah Waqiah. Tak tinggal dengan surah Waqiah baca semua. Dah. Kamu dia pergi baca sekerak ya. Tepat yang nak situ. Apa hukum? Tak ada apa. Boleh pahala macam kerak. Tapi ngikut dengan keadaan yang Nabi kata tak apa-apa dunia akhirat. So baca perhabis. Nanak hari sekali sehari. Supaya juga orang yang surah Tabarakal Lazi. Yang Nabi kata Tabarakal Lazi siapa dia beramal. Baby lagi kak nak tidur. Atau tengah hari. Baca kali sehari korwa. Kau boleh. Nascaya orang ni mati seksok lepas pada seksok kubur. Kamu dia kita pergi baca sekerak. Ayo. Tinggal lagi sekerak. Hanya dia panggil tak habis si sepuluh Nabi Goyak lah. Tapi pahala kerak tu boleh dah. Begitu lah di antaranya. Ada dah. Baiklah. Kamu dia dah sikit banyak. Hak yang ada apa nama ni daripada cermin-cermin adalah hidayah pada Allah Ta'ala. Sama-samalah kita pakai beramal. Dan yang mana dah sikit banyak ada salah ada silap dah kasar bahasa sikit banyak agaklah aku maaf kepada amo dah mudah-mudahan tidak bersunah amo lah dah daripada kekurangan sat ni begitulah amo sudah ngalah paham dia billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma zukna fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ihtim lana bisnil khatimah wa la tahtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma inna na'uzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma afina min kulli bala الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاد ودرك الشقاء وصوم القضاء وشماتة العداء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عيون وجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين أجمعين. والحمد لله رب العالمين.